merupakan karya lanjutan saya dari versi sebelumnya. Sebuah silinder aspal mainan menggunakan bahan dasar dari kayu dan triplek. Ada fitur-fitur baru pada mainan ini, diantaranya ialah saya tambahkan atap. Agar mainan ini nampak semakin menarik. Pada rangkaian motor penggerak tidak ada yang saya rubah. Saya menggunakan DC motor dengan daya tenaga 12 volt. Pada setir kemudi, saya buatkan batang tuas. Bisa ditarik ke belakang maupun didorong ke depan. Fungsinya untuk di saat berbelok, belok ke kanan maupun belok ke kiri. Dan juga saya pasang dashboard. Di dashboard ini saya letakkan tombol on off, pengontrol daya, dan MP3 musik. Saya akan hidupkan. Baik, sudah nyala. Di bagian atap belakang saya pasang speaker. Di sebelah sini, di sisi kanan dan kiri. Dan sekarang mau saya coba MP3-nya. Sudah nyala, bisa letakkan di sini. Mainan ini bisa digerakkan melalui remote control. Dan manual, saya tes. Sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan saya uji tes jalan. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys, untuk karya-karya saya selanjutnya. Terima kasih.